Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Selamat datang buat kalian yang baru saja menemukan channel YouTube aku ya. Terima kasih juga karena sudah mengeklik video aku. Oke, di videoku kali ini aku cuma mau nge-share kegiatan aku setiap harinya kayak gini ya. Ini pas kebetulan weekend malam minggu ini kan tanggalnya merah, tapi tetap di rumah aja, kegiatannya cuma gitu-gitu aja juga, tapi disyukuri aja ya. Kali ini aku mau masak sayur bening ini ya, bening manisa sama wortel. Aku masak bening ini buat Caca. Masakan yang kedua ini aku masak santan, tetap labu siam ya, aku tambah sama kacang panjang. Ini nasi aku masaknya pakai dandang ya, biasanya kan pakai rice cooker. Ini rice cookerku lagi satunya rusak ya, ini jadi aku pakai dandang aja, tapi hasilnya pasti rasanya lebih enak gitu, beda sama kalau pakai rice cooker. Aku tambahin telur puyuh beberapa ya. Ini sayur yang kedua ya. Aku rebus dulu kacang panjang sama labu siamnya dulu. Aku kalau masak mesti gini dulu, soalnya nanti air rebusannya itu aku buang. Jadi diganti yang baru nanti kalau pas mau dibumbuin gitu. Ini bumbu aku goreng dulu ya sebelum aku ulek. Oke, sekarang mau aku tumis dulu ya bumbunya. Aku kasih sedikit minyak, setelah itu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Ini aku tumis dulu, tambahin air. Kalau bumbu udah digoreng dulu itu jadi numisnya itu nggak usah terlalu lama. Kalau masih bumbu mentah diulek terus ditumis itu biasanya itu langu gitu, kurang sedap sayurnya. Jadi aku tiap kali masak mesti bumbu aku goreng dulu.
aku masukkan bumbu penyedap ya. Itu tadi kaldu jamur. Terus tinggal tambah garam, gula. Oke, sayur kedua udah selesai juga. Ini lanjut mau goreng-goreng lauknya. Ini lauknya aku cuma pakai tempe sama tongkol iris. Sambil nunggu lauknya aku goreng selesai, ini aku sekalian nyiapin makanan buat baby aku. Cuma aku blender aja, setelah itu ya makan. Oke, selesai masak juga, anak-anak udah makan semuanya. Aku ganti beberes yang ada di rumah ya. Ini lipatin baju dulu. Kalau buat anak-anak cuma aku lipetin aja, jarang disetrika ya. Kalau punya Pak Su, yang aku setrika cuma yang kainnya cepet lecek gitu, sama baju seragam. Ngomong-ngomong soal seragam, jadi keinget sekolah ya. Gak tahu ini sampai kapan liburnya. Udah kangen sama sekolahan juga. Semoga COVID ini segera hilang ya. Jadi kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan anak-anak bisa kembali lagi sekolah. Nah, ini anak kedua aku, Arka. Suka usil itu, anaknya lucu. Mau mandiin Arka dulu, minta mandi nih ya. Sebenarnya sih cuma mau ganti pampers aja, tapi mau aku mandiin sekalian biar bersih gitu ya. Tapi sebenarnya gak mau, tapi setelah ngeliat dia aku video, senyum-senyum aja dia. Selesai mandi, ganti baju dulu. Habis ini lanjut lipat-lipat baju
Setelah itu aku mau beberes rumah biar rumahnya bersih. Ini kan mainan anak-anak itu berserakan itu gitu setiap hari. Ini nanti mau sekalian ngepel rumah juga. Ngepel rumah aku nggak setiap hari ya, jadi kalau ada waktu luang itu baru bisa ngepel. Kadang aku ngepelnya juga malam hari, pas anak-anak udah tidur semuanya, aku baru ngepel. Jadi cari waktu yang tepat aja kalau buat ngepel, soalnya kalau anak-anak masih belum tidur gitu, nanti pada riwa-riwi gitu ya, jadi kan tambah kotor, jadi takut juga kepleset. Si Arkani ya, udah anaknya aktif banget. Apalagi kalau ngelihat videonya lah kayak gini, itu mesti tambah nggak bisa anteng. Maaf sebelumnya ya, ini kalau durasinya terlalu panjang. Baru kali ini aku juga buat video vlog kegiatan aku sehari-hari, coba aja gitu. Tapi benar-benar ribet, dan aku salut banget sama bunda-bunda yang membuat video kegiatan sehari-hari tapi bisa rutin gitu ya. Ini aku baru buat sekali ini aja, ribetnya minta ampun. Harus pindahin kamera ke sana kemari gitu. Tapi tetap semangat buat ngevlognya ya. Ini juga buat memori aja nanti. Biar selalu inget gimana dulunya masih kecil anak-anak gitu. Lanjut beberes ruang tengah ya. Ini benar-benar berserakan semua mainannya. Nah, itu yang satunya anak aku yang pertama namanya Rifki. Masih TK dia, TK B ya. Anak aku di sini ada 3, 2 cowok, 1 cewek. Masih kecil semuanya. Jadi di sini alhamdulillah bisa ngehandle semuanya sendiri. Jadi mak-mak itu harus tetap strong. Nah, ini si Arka mulai bereaksi lagi. Gak tahu ini ngapain ya.
anaknya lagi beberes, anaknya pada muter-muter sendiri kayak gini. Ini aku pasang selambu ya, selambu kolong di bawah meja TV biar nggak kelihatan kotor gitu. Itu mainan anak-anak, aku simpen di situ. Oke, kegiatan hari ini sampai siang ini ya. Videonya aku potong sampai ngepel aja. Ini sebenarnya panjang banget, tapi HP udah gak muat. Memori memang cuma dikit ya. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Biar aku bisa lebih semangat membuat video. Terima kasih banget ya. Nah, ini setelah dibersihkan kayak gini ya. Oke, aku sudahin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.